Gempa hari ini, teman-teman. Barang-barangku pada berjatuhan kayak gini. Dari atas itu tadi pada jatuh semua. Tuh lacinya juga kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bunda Afri. Hari ini aku ingin menyampaikan berita, teman-teman. Barusan Taiwan dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,5 skala Richter. Dan ini aku juga masih gemetaran. Mau tidur siang aja sampai tidak bisa, masih takut kalau ada gempa susulan. Gemetaran ini benar. Banyak bisa tidur lagi. Ini udah baringan di kasur gitu mau tidur, gak taunya sangat kencang banget gempa buminya hari ini. Nenekku ketakutan sampai nangis. Akunya mau lari keluar, gak bisa karena dipegangin sama nenek, dirangkul. Dianya nangis ketakutan. Jadi barang-barang aku pada jatuh semua, dan laci-laci lemari ruang tamu dapur itu kebuka semua. Dah kenceng-kenceng banget gempanya hari ini. Ini aja aku masih gemeteran, padahal udah kurang lebih setengah jam yang lalu. Benar masih gemeteran aku. Dan semoga teman-teman yang ada di Taiwan baik-baik semua ya. Semoga kita semua diberi keselamatan, tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada gempa susulan lagi. Takut juga sih kalau gempa yang kencang kayak gini. Soalnya aku ada di lantai 3 rumahnya. Dan ini juga bangunan-bangunan tua ya, rumah majikan kak aku ini. Ya agak takut sih, soalnya tembok yang di luar itu, samping kamar mandi itu juga udah retak-retak juga. Ya untung aja siang hari ya, nggak malam hari. Nah, semoga kita semua diberi keselamatan ya. Doa yang terbaik aja buat teman-teman dan semua yang ada di sini, semoga selamat. Teman-teman, kita berdoa ya, semoga kita semua diberi keselamatan dengan musibah yang sering terjadi di Taiwan ya. Gempa bumi itu memang sering banget di Taiwan ya, setiap saat, tak kenal waktu. Kita bisa selamat dan pulang ke negara kita, berkumpul dengan keluarga kita tercinta ya. Udah dulu teman-teman ya videonya, sekilas berita dari aku ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.